Mana si Rizky ini? Belum pulang juga dia dari sekolahan. Rizky! Nah, Dek. Itu Ibu. Ayo, Kak, ke sana. Ya. Ibu! Ibu. Mana nak ujian hari ini? Udahlah, Bu. Nggak usah bahas ujian. Minta duit. Aku mau jalan-jalan sama teman aku. Bunga! Kok nggak lihat Ibu lagi capek? Sudah, Kak. Nggak usah basa-basi. Aku mau jalan sama teman aku. Kau ini memang kurang ajar nih, Yande. Udah. Nina, pendapatan Ibu ada 150.000. Makasih, Bu. Ibu! Sudah, sabar, Ki. Kenapa sih, Kak, kau selalu iri sama aku? Bukannya aku iri! Kau? Sudah, Bu. Bunga pergi dulu. Hati-hati, anak. Lama-lama muak aku lihat kakak. Sudah, Laki. Bunga dari dulu nggak pernah Ibu kasih uang jajan. Tapi, Bu, kenapa Ibu selalu manjain dia? Bunga itu adik kau, Ki. Sayangnya adik kau, ya. Asal Ibu tahu ya, Bu. Bunga itu dibodoh-bodohin sama teman-temannya. Dia foya-foya, Bu, di luar sana. Sudahlah, nak. Ibu ikhlas kasih itu buat Bunga. Sudahlah, Bu. Ngomong-ngomong, Bu, mau Kiki bantu apa jualan hari ini? Nah, hari ini Ibu buat cireng isi ayam. Kamu bantu Ibu ya jualan. Oke, Bu. Ini, Bu, tas Kiki. Ibu, langsung pulang aja ya. Biar Kiki lanjutin jualannya. Kan Ibu sudah jualan dari pagi, ya? Makasih ya, anak Ibu yang paling bujang. Ibu pulang dulu ya. Ya, Bu. Ini, Bu, payungnya. Ya, Ibu pulang ya. Ya, Bu. Hati-hati, Ki. Ya, Bu. Mana Kak Adit Bunga? Katanya mau nonton. Oh, nggak tahu, ya. Tanya-tanya saya. Enggak. Yuk, kita duduk sana aja. Ayo. Nuri! Ini nih anaknya. Dari mana aja kok? Aku dari minta duit sama Ibu aku. Bunga, kalau minta duit itu jangan lama-lama. Kita kan mau jalan. Iya, maafin Bunga ya, Kak Nuri. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, nih, Ciki buat kau. Makasih ya, Kak Adit. Ya, Pek. Halo, Pek. Halo, Bunga. Ya sudah, ayo kita jalan. Tapi aku mau pulang dulu ya, karena mau ganti baju. Ya sudah, aku juga ada kok baju di dalam tas. Ayo. Pempek. Cireng isi ayam. Pempek. Kenapa hidup bisa sekejam ini? Mau beli kuota aja susah. Aku harus berhemat. Pengen aku kaya, tapi gimana ya caranya? Setiap hari kalau dapat duit pasti dikasihin ke adek. Sudah muak aku hidup kayak gini. Kalau bukan gara-gara Ibu, gak mungkin aku jualan kayak gini. Kesel aku. Kayak ada yang mau beli tuh. Dek, jualan makanan ya? Iya, Kak. Aku jualan cireng isi ayam. Wah, enak ini, Dek. Berapa satunya? Kayaknya gak punya duit nih anak. Bajunya aja lusuh. Satunya 1.000, murah aja kok, nggak usah nawar. 1.000, ya udah Dek, aku mau makan di sana. Palingan aja beli satu, nggak tuh dua. Ya sudah, ayo makan di situ. Iya Dek. Ini Ibu kamu yang masak ya? Iya, ini Ibu aku yang masak. Kok muka kamu mirip Ibu aku ya? Oh, di dunia ini banyak orang yang mirip. Mana pempeknya? Ya udah Kak, ini pempeknya. Enak ya masakan Ibu kamu. Aku beli dua ya. Tuh kan beli dua, udah bisa ditebak. Tapi ya sudahlah, bersyukur aja.
Oh iya, Dek. Hari ini dapat berapa? Kepo kakak ini. Weh, kakak kan cuma nanya. Kakak-kakak, kan kita sama-sama kelas 6. Kakak nih kok gendut banget ya? Banyak makan. Daripada kau kurus, kurang makan ya. Nih Dek, pempeknya. Kakak nggak kuat makan makanan pempek kayak gini. Kakak hobinya pempek nasi. Ini. Kok kau tawa sih? Kakak tuh kalau ngomong pempeknya jangan terlalu dalam. Ngomong kayak biasa aja. Pempek, pempek, pempek. Oh, namanya empek-empek ya? Masih kakak nih, empek-empek. Ya sudah, 2.000 kan? Nih uangnya. Kakak pergi dulu ya, Dek? Iya, Kak. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Makasih, Dek. Iya, Kak. Emangnya enak apa ya masakan Ibu? Rp150.000. Nih, Dek. Aku sudah berprasangka buruk. Memang kalau rezeki enggak ada yang tahu. Adek, mana? Kau bilang kau mau ganti HP aku? Itulah bunga, resiko berteman sama orang kaya. Kau harus selalu ada. Aduh, maaf kak, tapi aku belum ada uang. Itu kan resiko kau. Kan kau beli HP pakai uang aku. Itu makanya, beli HP pakai uang sendiri. Jangan pakai uang kami, kalau kau gak bisa ganti. Sudah berani kurang ajar kau ya? Adek! Adek, kan sudah ku bilang jangan main-main sama orang kaya. Tapi kak, aku disuruh ganti HP. Memangnya berapa Dek ganti HP-nya? 5 juta kak. Apa? 5 juta? Halah. Terlalu banyak drama dua beradik ini. Seharusnya kau jangan paksa adek aku untuk beli HP. Intinya ganti duit aku. Tunggu Dek. Pahlawan kesiangan. Mana HP-nya? Ini kak. Hiduplah secara orang yang enggak punya. Jangan memaksakan diri. Nih, aku kembaliin HP-nya. Jangan ganggu adik aku lagi. Kita ini orang miskin, jangan banyak ulah. Iya, Kak. Yaudah, yuk.